يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وصحبه كرم شيخنا الفاتحة. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم أبا الله تعالى الله لا موجوديه. Alhamdulillah kita sambung kitab Munyatul Musalli. Kalau yang jawinya muka surat berapa? 22. Jawi surat 22. Baik, kita berhenti dekat adalah yang demikian. Situ eh. Betul eh? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin. Ah, kalau buku Rumi tu buku surat berapa? Jawi buku surat 22. Rumi lagi banyak. 54. Ha, 54. Ha. Ah, itu 95 lagi jauh. Ah, dia ayat dia adalah yang iaitu qaul dhaif, dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan akan memudahkan agama Islam sebab tiada ia amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Ha, jumpa ayat tu dalam buku Rumi. Ha, Musalli. Ha. Ha, solat Jumaat masih lagi dalam solat Jumaat. Ayat dia dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam sebab tiada amar bil ma'ruf. 98. Dia ponteng 2 hari ni. Ada 2 hari je lah ya. Ke surat 98. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Dan lagi adalah yang demikian orang yang memudahkan agama Islam sebab tiada ia amar bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Memudahkan agama Islam ni maksud dia mengambil mudah ataupun mempermudah-mudahkan. Ya, maksud dia itu mempermudah-mudahkan agama. Ya, tak ambil berat. Kerana apa? Tiada ia amar ma'ruf dan nahi anil munkar. Tak menyuruh kepada bil ma'ruf dan tak menegah yang munkar. Maka demikian itu dosanya amat besar lagi balanya umum. Apa maksud balanya umum? Bila musibah yang datang itu semua kena. Ya. Lain buku. Yang buku hijau 75. Ya. Oh ya. Ah, itu senior. Ya. Yang buku hijau cetakan lama 75. Cetakan baru 98.
Cetakan baru 98. Ha, ya. Jumpa dah. Jumpa dah, ya. Kita sambung situ. Dosanya amat besar, lagi balanya umum. Balanya umum, bila Allah menurunkan bala bersifat umum, maknanya semua kena. Yang tak kira lah, orang baik ke, orang tak baik ke, orang Islam ke, orang bukan Islam ke, semua kena. Orang beriman ke, tak beriman ke, semua kena. Apabila tiada amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya, maka wajib atas orang yang kuasa, yang ada kuasa daripada raja-raja, ya, pemerintah-pemerintah dan hulu balang ni maksud dia orang-orang kanan dia lah, orang-orang kanan pemerintah ataupun yang ada kuasa lah, yang ada authority, ya. Kalau kita ni, kalau macam pemerintah, pemerintah yang paling besarnya raja, ya, dan bawah raja ataupun di negeri-negeri, sultan-sultan ataupun yang tuan ke, tak kisahlah, itu dia punya darjat dia, title dia. Ya, kemudian Perdana Menteri, pemerintah, kemudian menteri-menteri, yang mana bidang kuasa mereka dalam agama, yang ada kuasa authority dalam agama. Maka mereka ini, yang ada kuasa ini, bahawa menyuruh mereka itu belajar, ya, kena perintahkan orang yang jahil ni menuntut ilmu, menyuruh mereka itu belajar, suruh menuntut ilmu. Ini bagi cerita kat sini, cerita dekat tentang sembahyang Jumaat, tentang sembahyang Jumaat. Sebab apa? Sebab dikira sembahyang Jumaat itu mestilah mereka semua tahu tentang rukun sembahyang. Rukun sembahyang itu dalam kitab ni sebut, yang sebelum ni, walaupun 40 orang, ada seorang yang tak tahu cara sembahyang, yang tak tahu rukun sembahyang, maka tak dikira 40 orang. Ya, kalau ada seorang yang tak tahu cara sembahyang, tak reti sembahyang, maka dikira tak cukup 40 orang. Sebab itu, maka Jumaat dia tidak sah. Maka yang jahil ini diperintahkan supaya menuntut ilmu. Ya. Jadi kalau setempat itu, kalau dalam masjid, Tok Imam lah, Tok Imam ke, pengerusi ke, dalam tamannya itu, ketua kampung dan sebagainya. Baik. Dengan dikeras, maknanya dengan dikeras, dipaksa, dikeras dan dengan menakut akan mereka itu. Dan kena mesti keras dan bagi, orang kata apa, tegas lah. Tegas dan menakut akan mereka itu, biar diorang itu takut, ya, dengan ada tindakan-tindakan. Dan jikalau dengan perang sekalipun, ini takkan nak buat apa, kita nak angkut M16 pula, perang, jadi perang di sini maksud dia kena paksa dengan tegas dan keras, ya. Sampai kalau perang ni memang dia melawan sungguh lah, itu maksud dia. Kalau jikalau dengan perang sekalipun, kalau melawan, tak nak, suka hati kami lah, kan, suka hati saya lah, saya punya pasal lah, saya nak belajar ke tak nak belajar ke, apa awak sibuk, awak tak tahu bala tu umum, bala umum, awak seorang yang buat keliling pun kena. Ya, jangan cakap besar sangat. Baik. Kerana mereka itu pada hukum syarak, ia meninggalkan sembahyang. Sebab apa? Pada hukum syaraknya, mereka itu meninggalkan sembahyang. Kerana sembahyang tiada sah, sebab tiada tahu rukun sembahyang, atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya. Jadi sembahyang tak sah kalau tak tahu rukun sembahyang. Ini pendapat yang majoriti lah, ya. Tidak sah sembahyang kalau tak tahu rukun sembahyang. Sembahyang dia tengok-tengok je, orang angkat tangan, dia angkat tangan, orang tunduk rukuk, dia rukuk.
Waktu dia jeling orang sebelah kan, dia tengok orang sebelah, orang bangun, dia bangun. Dia tak tahu apa pun. Tak tahu lepas ni nak kena buat apa, nak buat apa. Itu makna memang dia tak tahu langsung rukun sembahyang. Maka orang macam ni dia kira sembahyang dia tidak sah. Ya. Maknanya wajib dia belajar. Atau sebab tiada kena huruf Fatihah bacaannya. Huruf Fatihah bacaannya ataupun bacaan Fatihah dia itu teruk sangat bunyi dia. Teruk sangat. Sehingga merosakkan merosakkan Fatihah itu, ya. Contohnya baris salah. Ya, baris salah dan sebagainya, ataupun tertukar huruf dengan nyata bunyinya. Kalau tak nyata bunyi dia, masih lagi dia kira sah Fatihah dia. Tapi kalau teruk sangat bunyi dia, tukarlah imam tu. Teruk sangat bunyi. Kalaulah bunyi dia tu tak teruk sangat, maka kita lah sendiri yang kena baca Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i, setiap individu wajib membaca Fatihah. Ya, makmum. Makmum, Fatihahnya individu. Ya. Jadi kalau imam tu tak berapa betul Fatihahnya, carilah imam lain yang betul. Tak berapa betul tu macam mana? Bukan nak kena perfect dah. Ya, tak betul tu kalau kesalahan yang tersangat nyata. Ya, kalau sin jadi shin ke, nyata. Kalau sin dengan sod tu dekat-dekat tak berapa nak nyata sangat berat dia tu, belum lagi kita katakan Fatihah dia tak betul. Jangan lagi, tunggu dulu. Ya, sebab kadang-kadang bila pakai speaker ni, sin dengan sod dia kadang-kadang bunyi dia sama. Sebab sin dengan sod satu tempat makhraj. Tempat keluar huruf dia sama, sod zai sin. Ya, sod zai sin satu tempat. Ya, hujung lidah dekat belakang gigi bawah. Itu tempat makhraj sod zai sin. Sod ya, as as az. Dia dekat-dekat, bunyinya lain, tekanannya lain. Yang itu tak apa pasal dia dekat-dekat. Tapi kalau bismillah tak jadi. Itu tak jadi, itu nampak sangat. Kalau bismillah jelas nyata betul, itu nampak sangat. Kalau sikit-sikit dengar tak berapa jelas, tak bolehlah kita katakan oh imam ni tak betul bacaan dia tak. Ya, ataupun ha dengan ha lebih kurang tapi ada angin, cumanya tak berapa nak kepik ha dia kan. Allahumma Allahumma, ada dengar tu ada bunyi dia tapi tak berapa nak kepik kan. Allahumma Allahumma, ada sikit, tak apa lagi, dimaafkan lagi. Ya. Tapi kalau cerita dekat orang yang dia memang fokus, terlalu fokus pada tajwid, dia kata tak betul lah. Tapi kita fokus pada masalah fiqah. Masalah fiqah, apa yang ulama fiqah katakan. Ya, ya. Baik. Jadi itu sempurnalah, cantiklah kan, kalau tempat makhrajnya, tempat semuanya itu. Tapi tak bolehlah kata imam tu salah selagi tak nyata sangat salahnya itu. Ya, baik. Dan tiada ia belajar mereka itu. Ya, dahlah tak tahu rukun sembahyang, baca Fatihah pun tak betul, tak belajar pula, apa ganda-ganda lah. Ya. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh, tiada menyuruh. Ya. Dalam buku apa tulis? Ada letak tiada tak? Ya. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Patutnya kalau ikutkan tiada menyuruh baru dosa. Ya. Dan berdosa segala orang yang kuasa tiada menyuruh mereka itu ia belajar. Ya, ala kulli. Ambil buat note sikitlah. Mudah-mudahan begitulah. Kita tinggal ke macam mana ke, ataupun ayatnya. Dan berdosa segala orang yang kuasa menyuruh mereka itu ia belajar. Patutnya tiada menyuruh lah yang lebih tepat ni begitu. Ya? Berdosa lah orang yang ada kuasa tapi tak suruh belajar. Baik. Dan wajib
atas segala orang yang tahu mengajar mereka itu. Wajib orang yang tahu ada ilmu mengajar mereka itu, mereka yang jahil tadi itu, mereka yang tak tahu sembahyang apa semua itu. Kerana terhenti sah Jumaat dengan dia. Kenapa? Terhenti sah, maksud dia jadi tak sah Jumaat dengan dia. Terhenti sah tu maksud dia akan jadi sah Jumaat orang itu sepatutnya, tapi sebabkan dia itu tak tahu maka tak dikira. Maka wajib pula, wajib untuk mengesahkan Jumaat. Itu maksud dia. Maka wajib pula, wajib orang itu kena belajar sehingga Jumaatnya menjadi sah. Sehingga Jumaat, sembahyang Jumaat, Jumaat itu jadi sah. Baik. Maka inilah setengah daripada sebesar-besar mungkarat. Ya, sebesar-besar mungkarat, perkara mungkar. Maka tiada diuzur pada kita meninggal dia. Ya, tiada uzur pada kita meninggal dia, meninggal Jumaat, meninggalkan Jumaat. Tiada uzur. Walaupun dia tak tahu, tapi dia wajib. Ya, orang tu wajib. Cumanya sah tak sah pula, sebabkan dia tak tahu sembahyang, tapi dia wajib sembahyang. Wajib sembahyang Jumaat tu wajib, tapi dia tak tahu pula sembahyang. Ya, begitu. Dan tiap-tiap orang yang tiada mengikut, maka wajiblah oleh raja-raja. Mana orang yang tak mau ikut? Ada jumpa? Ada jumpa. Orang yang tak nak ikut, tak nak ikut apa? Tak nak ikut perintah tadi. Tak nak ikut perintah tadi, suruh belajar dan sebagainya, ataupun suruh sembahyang dan sebagainya. Wajiblah oleh raja-raja, yakni penguasa ataupun orang yang ada kuasa. Ya, kalau kita ni kita ada jabatan agama, majlis agama dan sebagainya, menjanji seksakan mereka itu. Maksud dia meletakkan hukuman, adanya hukuman denda dan sebagainya, dengan perang dan lainnya. Ya, dengan memerangi mereka itu. Perang itu maksud dia melaksanakan hukuman ataupun undang-undang dan sebagainya. Maka wajib kita marahkan, akan sehingga-hingga marah. Mana boleh marah? Dia wajib pula, wajib pula kita marah. Padan muka lah. Lepas tu dia marah kita balik. Kita marah ke dia, kita kena marah balik. Zaman sekarang lah. Lepas tu mulalah kubur masing-masing. Besok meninggal jangan mandi sendiri kita. Ya, meninggal kita biar aja. Ini orang yang degil. Yang tak kadar ke diri. Itulah dia, cakap sedap, cakap ikut sedap mulut. Suka hati saya lah. Saya nak semayang ke, saya tak nak semayang ke, saya nak belajar ke, saya nak belajar ke, apa awak sibuk? Betul, pandai pula dia jawab kan. La ikrah hafidin, tak ada masalah dalam agama. Itulah dia, main petik je ayat Quran. Tidak ada pasangan dalam agama itu, tidak ada pasangan dalam beragama. Bukan tak ada pasangan dalam agama Islam. Tidak ada pasangan di dalam beragama. Bukannya tidak ada pasangan dalam agama Islam. Dalam agama Islam ada benda yang kena paksa, walaupun tak suka. La ikrah fil din tu tak ada paksaan. Kita nak paksa orang yang bukan Islam memeluk Islam, tak ada paksaan. Cuma kita kena cerita dakwah ya mereka dengan sebaik-baiknya. Lepas tu terpulanglah. Tak ada nak kita nak paksa pula. Jadi perkara begini kadang-kadang ada juga yang saja nak memutarbelikkan fakta, mengatakan kalaulah dalam Al-Quran kata tidak ada paksaan dalam beragama, habis tu kenapa orang Islam duk perang-perang, duk bunuh orang sana sini? Ya, nak menyebarkan agama tapi perang. Benda-benda macam ni ada di dan dalam internet banyaklah. Dan banyak budak-budak kita ya yang tak mengaji dan sebagainya terikut-ikut
Betul juga. Ha, kita betul juga. Ha, sudah. Ya, dia kena tengok kronologinya, sebabnya apa peperangan itu terjadi, tercetus. Ya, bukan saja-saja nak perang. Mana ada Islam ni mengajar sengaja berperang, tak ada. Ya, ha, semua kena cek baliklah sirah. Kalau kita tengok awal-awal sebelum Allah Ta'ala perintahkan jihad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak nak pun berperang, tak nak pun mencetuskan perbalahan, pertelingkahan, tak nak pun menitiskan darah dan sebagainya. Ya, Nabi tak nak itu. Ya, dan buat perjanjian. Ya, Nabi tak paksa pun, Nabi hanya berdakwah, menyedarkan kembali ya mereka-mereka yang masih lagi musyrik itu, yang mensyirikkan Allah Ta'ala, kembali balik kepada agama fitrah. Tapi yang menentangnya mereka. Jadi bila dah menentang itu, mereka mulalah membuat pakatan, memulau. Siapa yang mula dulu pun Nabi SAW tetap bersabar, kemudian berhijrah. Bila berhijrah, mereka pun naik tocang. Mula perjanjian nak berbaik, tapi bila berhijrah, mereka yang masih tinggal lagi, mereka hentam, mereka buat kacau lah, pecah rumah dan sebagainya. Jadi tercetusnya perbalahan yang dibangkitkan oleh mereka orang kafir Quraisy tu. Dan jadi dah begitu, kena balas balik lah. Buat jahat, kena ada hukuman dia. Itu pun Nabi SAW masih lagi menyuruh mereka hentikan perbuatan mereka dan sebagainya. Tak nak, mereka tak nak hentikan sampai mereka seksa orang Islam dan sebagainya. Tengok bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu kena seksa dan sebagainya, hanya semata-mata kerana menerima Islam yang dibawa oleh Nabi SAW sampai kena seksa begitu. Mana ada orang Islam mula dulu? Ya, barulah sampai ada tercetusnya pertumpahan darah semua, barulah Allah perintahkan jihad. Kenapa? Kerana mereka yang hendakkan begitu. Kita tak nak, orang Islam tak nak. Begitu jugalah ya sejarah-sejarah yang lain, peperangan-peperangan yang berlaku. Kenapa? Kerana mereka lah yang menindas orang Islam. Jadi ada hukumannya lah. Ada hukuman. Kalau dah darah, kena balik dengan darah. Ya, kalau nyawa, kena balik dengan nyawa. Itu hukuman lah. Kalau tak nak, kita bagi tahu dulu, nak harmoni ke ataupun tak nak. Nak biarkan kami hidup di kalangan kamu, kami dengan agama kami, kamu dengan agama kamu, cuma kami nak bebas berdakwah sahaja. Jangan tekan. Nak terima, tak nak terima, terpulang. Ini sampai apa kata, kata ahli sihir sampai menindas dan sebagainya, salah kamulah. Jadi terpaksa ambil hukuman lah. Begitu juga yang lain-lain. Kadang-kadang itu kalau kita tengok dalam kerajaan Turki, peperangan yang berlaku semuanya, kerana apa? Kerana raja, contohnya macam raja Byzantine, raja yang zalim, raja yang zalim terhadap rakyat dia. Sampai Kristian Ortodox pun tak tahan dengan rajanya, sehingga menulis surat kepada kerajaan Islam supaya membantu mereka daripada raja yang zalim. Lalu utusan kerajaan Islam pun datang minta jangan menzalimi rakyat. Yang tulis itu orang Kristian. Yang mohon bantuan daripada kerajaan Islam adalah orang Kristian. Dia orang pun sendiri tak tahan dengan raja. Sebab itu utusan daripada orang Islam masuk ke dalam kerajaan, bagi tahu raja, jangan zalim. Kami, agama kami tidak menyuruh berlakunya kezaliman dan sebagainya. Lepas tu dia tak nak terima, kamu apa sibuk dan sebagainya. Jadi kita sebagai saudara, walaupun yang minta bantuan itu bukan Islam, jadi kita kena mengharmonikan. Bila orang dah minta tolong, kita tolong. Lalu bila berlakunya begitu, dia orang tetap tak nak kata apa, tak nak menyerah, baik, tak apa. Jadi jalan dia, kita berperang lah. Bila berperang, bukan semua kena perang. Perempuan tak ada, tak boleh masuk perang.
budak-budak kecil, kita tak kacau tak apa. Yang perang hanyalah lelaki-lelaki, tentera-tentera sahaja. Sebelum berperang pun masih lagi, orang kata apa? Pakat dulu. Bukan pakat apa, masih lagi berbincang dulu. Nak terus perang ke, nak menyerah ke, macam mana ni? Kan? Ha, tak nak perang juga. Okey, perang. Hantar general satu. Bukannya sekaligus. Perang dulu-dulu macam tu lah. Ha, bila satu, kalah. Nak teruskan lagi tak? Terus hantar lagi seorang. Okey, seorang lagi. Kalah juga. Ha, dia hantar orang besar-besar dia lah. Kalah juga. Dia kalah. Sampailah mereka serbu ramai-ramai. Itu cara perang dulu. Kita tak serbu terus. Jadi bila seorang dah kalah, dua orang dah kalah, sehingga mereka menyerah. Okey, kami tak nak lagi mati kan. Ataupun tak nak lagi korbankan nyawa tentera kami, kita berdamai. Begitu. Perang pun masih lagi dalam keadaan elok, bukannya serbu terus macam tu. Ha, tapi bila dah kacau tu, kalah, 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 mereka dah tak boleh nak terima. Bila serbu, serbu lah. Serbu, kita pun serbu balik lah. Ha, itu. Taktik perangnya begitu. Ha, ya. Jadi semua nak kena tengok secara meluas. Baru kita tahu sebab-sebab kenapa ya, perang, jihad dan sebagainya. Baik. Kat mana tadi tu? Perang tadi. Ha, kat perang. Eh? Perang. Ha, baik. Maka wajib kita marahkan akan sehingga marah. Boleh marah. Ha, ya, boleh marah. Tapi akhir zaman ni kena dengan hikmah lah. Ya, sebab manusia sekarang ni ramai yang tisu. Ramai yang tisu, lembu, manja dan sebagainya akhir zaman. Ya, ha, kita tegur sikit kata, ha, apalah, keras sangatlah, apalah kan. Tak macam mana? Kita terpaksa berlembut jugalah sedikit sebanyak dengan cara bil hikmah. Kita ni bukan di awal-awal. Ya, tak boleh jugalah nak bawa cara Saidina Umar itu. Ha, kita kena cara yang lebih diplomatik, lebih berhikmah dan lebih lembut. Tapi kena ada yang cara tegas, keras dan sebagainya. Kena ada lah. Barulah dia balance. Kalau semua lembut, lembik, dia pun tak jadi juga. Nanti kena pijak kepala. Ada yang keras, keras. Okey, bagus. Kita sokong. Tak apalah. Janji, jangan melampaui batas. Mana yang lembut, lembut. Bagus juga, jangan sokong. Barulah dia harmoni, barulah dia ada balance di situ. Ya, siapa yang suka keras, sukalah keras. Siapa yang suka lembut, sukalah lembut. Terpulang. Ada yang sebab tu orang Melayu ni dia keras dalam lembut. Sebab tu silat tu nampak je lembut. Silat ni kan muka bunga lembut, amoi lemah gemalai. Atas masuk tengok lagu mana contoh kan. Ya, dalam lembut itu ada kerasnya. Itu orang Melayu. Baik. Seperti kita marahkan orang yang membinasakan harta kita dan lebih lagi. Nah, kita marah kalau ada orang yang merosakkan harta benda kita. Bahkan lebih lagi marahnya itu. Ya, sebab apa? Sebab mereka ni membawa musibah, membawa bala. Ya, bukannya sikit-sikit. Kita tak sedar. Kita buat jahat ni, kadang orang lain yang kena. Ya, orang lain kena sebagai peringatan. Sebagai peringatan. Baik. Maka tak kala itu wajib kita sembahyang zuhur jua bila tak cukup syarat sah Jumaat. Ha, ya? Bila tak cukup syarat sah Jumaat, kena ulang buat zuhur. Ya? Tiada berdosa ia meninggalkan Jumaat pada masa itu. Bila dah tak cukup syarat, kalau dia tak sembahyang Jumaat pun tak berdosa. Sebab syarat tak cukup, syarat sahnya tak cukup. Tetapi hendaklah ia sungguh menyuruh akan mereka itu belajar malam dan siang. Nampak betapa pentingnya, mustahaknya ilmu fardu ain. Ya, lebih-lebih lagi perkara yang nak menyempurnakan yang wajib, maka ianya wajib. Ya. Jadi sebab itu ilmu ni mustahak. Ya, apa-apa pun asasnya adalah ilmu. Ya, kita nak beramal ke, kita nak buat apa pun sekalipun, mesti kena ada ilmu. Ya, amal yang tanpa ada ilmu dikhawatiri boleh rosak. Ya, sebab kita tak tahu apa yang merosakkan amal. Ya, zahirnya, batinnya, dua-dua ada kerosakan. Pada zahirnya itu, ya, sahnya, syaratnya, batalnya apa semua. Pada batinnya itu dari sudut
ya, hatinya beramal kerana makhluk ke, kerana pujian, kerana riak, takabur, ujub, fakhar dan sebagainya. Ha, jadi ada dua sudut, zahir dan batin. Dua-dua tu kita kena tahu apa yang boleh merosakkan amal kita. Walaupun amal kita itu boleh dikatakan sah dan boleh dikatakan tidak sah. Dari sudut zahirnya itu sah, kalau dah cukup syarat-syaratnya sah lah. Rukun sembahyang kita semua itu sah, ya, cukup, ya, kita tahu yang membatalkan sembahyang, yang membatalkan wuduk, kita tahu semua itu. Tapi dari sudut batinnya itu boleh berlaku wasak, boleh berlaku wasak amalan kita. Tapi sembahyang kita, amalan kita itu sah, Allah terima. Tapi takut ada cacat celah. Jadi kena jaga dua-dua, amal zahir dan juga amal batin. Baik, ada soalan setakat ini? Baik. Dari sudut tasawuf lah, kita cerita dari sudut fiqah. Kalau fiqah tu lulus lah, sembahyang tu lulus, sah apa semua. Cuma makahnya itu kurang lah. Makahnya kurang, ya, di sisi Allah Ta'ala ataupun malaikat mencatatkan markah amalan itu kurang, sembahyangnya itu kurang. Sebab itu dituntut kita supaya mencari ilmu, supaya mendapatkan untuk menyempurnakan sembahyang. Jadi kesempurnaan sembahyang itu adalah dari sudut khusyuknya. Jadi khusyuknya itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin ada senaraikan 7 ke 8, ya, untuk mendapatkan khusyuk sembahyang. Yang pertamanya adalah hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu ialah menghadirkan hati sewaktu kita masuk ke dalam sembahyang. Hadir hati itu maknanya tidak ada selain daripada yang kita nak sembah ini. Makna ma siwallah itu tidak ada lagi di dalam hati. Kita hadir hanyalah hati kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana apa saja berkaitan masih ada lagi, ya, bunyi-bunyi fikiran-fikiran yang dalam fikiran itu, bunyi-bunyi di dalam hati itu yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kena buang, kita kena kosongkan. Lalu kita hadirkan hati kita hanyalah kepada Allah Ta'ala. Jadi sebelum kita nak angkat takbir itu, kita dah siap-siap mengosongkan diri ma siwallah selain daripada Allah Ta'ala. Jadi apa segala yang tersangkut, yang masih lagi waya-waya yang bersambung dengan selain daripada Allah Ta'ala, dunia, makhluk dan sebagainya, kita kena cabut semua itu. Ya, datangkan, hadirkan di dalam hati itu, ya, Allahu Jalla Jalal, Allah Ta'ala semata-mata. Sekarang ni kita nak menghadap Allah, hadir hati kosong dari situ. Jadi latihan itu di luar sembahyang barulah kita dapat applykannya tu. Maknanya latihan setiap masa. Jadi antara latihannya itu, kita kena ada waktu yang kita luangkan. Waktu itu kita duduk diam sahaja, duduk diam kerana Allah Ta'ala. Fokuskan tumpuan itu hanyalah Allah sahaja, tanpa ada fikir, tanpa ada masuk selain daripada Allah Ta'ala dalam fikiran, dalam hati kita. Ya, duduk dia. Berapa lama kita boleh duduk dalam keadaan begitu? Ya, 2 saat, 3 saat, 4 saat duduk. Dapat 3 saat. 3 saat je dapat. Lepas tu masuk dah, macam-macam fikiran masuk. Tak apalah, nanti cuba lagi. Duduk dia, waktu duduk diam itu kerana Allah. Duduk diam itu kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut pun tak apa. Ha, tapi kalau tak boleh, sebutlah. Nak zikir ke, diam nak zikir ke, nak sebut Allah, Allah ke, la ilaha illallah ke, itu terpulang. Tapi takut nanti bercampur dengan perasaan-perasaan tertentu. Ha, ya? Diam, duduk diam itu kerana Allah.
Dan juga kerana mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beruzlah di dalam Gua Hira, ataupun bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri daripada manusia, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya tertumpukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita duduk diam itu kerana Allah Taala dan kerana ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk diam. Tapi eloknya ada mursyid lah. Itu yang terbaik. Ya. Duduk dia. Dapat berapa lama? Dapat sekejap. Sekejap tak boleh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La in syakartum la azidannakum. Nanti buat lagi duduk. Sebab nak apa? Nak dapatkan tumpuan hudurul qalbi. Nak hadir hati itu perlu kepada latihan. Tak boleh tak dapat melainkan dengan latih diri, melatih diri, latihan mujahadah. Ya. Duduk dia. Hari ini 5 saat. Besok naik 10 saat. Lama-lama dan lama-lama, lama-lama kalau latih betul-betul, fokus betul-betul, ikut arahan guru, ikut nasihat guru dan sebagainya, ya. Maka 5 saat dia naik kepada 10 saat, naik 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 naik. Dia makan tahu, tapi sabarlah. Bila dia dah sebati dalam diri itu, maka tak ada lagi dah gerak ke, diam ke, hati itu sentiasa hadir. Sentiasa hadir. Nak dapatkan tu perlu pada latihan. Itu antara yang pertama, hudurul qalbi. Yang kedua, tafahum, iaitu memahami. Memahami apa yang kita baca di dalam sembahyang. Apa yang kita baca di dalam sembahyang. Dan cuba untuk memahami bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Sebab itu setiap di awal permulaan itu, jadi sembahyang tu dia ada apa? Dia ada rukun qawli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ada rukun qawli, perkataan. Ada rukun fi'li, perbuatan. Ada rukun qalbi, iaitu hati. Itu dari sudut sembahyang itu, struktur sembahyang. Tapi dalam sudut kita nak memahami itu, adanya bacaan, bacaan itu bacaan-bacaan lah. Takbiratul ihram, Allahu akbar, kemudian doa iftitah, kemudian Fatihah, kemudian dan seterusnya. Kemudian adanya kelakuan perbuatan, ya, mengangkat tangan. Angkat tangan ni sunat lah. Yang rukunnya apa? Rukuk, sujud, i'tidal, duduk. Itu yang rukun, ya, perbuatan. Jadi adanya bacaan itu adalah untuk membantu kita supaya kita tidak ingat selain daripada apa yang kita nak buat dalam sembahyang ni. Lepas tu ada Allahu Akbar, tumpu di situ. Lepas tu masa niat itu, nak tumpu pada niat itu semasa takbir, Allahu Akbar. Lepas Allahu Akbar tak perlu lama, ada pula bacaan yang sunat lagi, doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira. Habis doa itu Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah pula. Habis itu baca surah pula. Habis baca surah, takbir pula. Lepas tu ada pula tasbih ruku'nya. Habis tasbih ruku' Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allahu Akbar. Nampak tak? Tak putus bacaan itu. Supaya kita tak fikir selain daripada apa yang kita nak lakukan di dalam sembahyang. Itu bacaan. Jadi tafahum, Imam Al-Ghazali kata perlunya memahami, cuba makna yang surah ke ayat apa yang kita baca dalam sembahyang, cuba fahamkan. Ya, Allahu akbar kabira alhamdulillah kathira. Soalnya kita baca itu macam kita baca bahasa Melayu, kita tahu maknanya. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, hadirkan maknanya itu, kan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita boleh sangkut macam-macam kat situ. Pada ilmu tauhidnya, ilmu tasawuf ke, di dalam makna itu. Bukan semata-mata terjemah sahaja. Boleh masukkan apa saja berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu, boleh dimasukkan, tak ada masalah. Memang itu waktu kita dengan Allah Taala. Ar-Rahmanir-Rahim, bukan sekadar yang maha pemurah lagi maha penyayang. Tak, bila kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, kita nampak af'alullah yang maha pengasih lagi maha penyayang itu. Bukan sekadar terjemah, makna itu, ma'ani yang dikehendaki, murad daripada ayat tersebut, kan. Maliki yaumiddin, beriman dengan yaumul akhirah, hari akhirat.
Allah Ta'ala lah raja, segala-gala raja yang menguasai hari akhirat Allah. Kan? Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di situ maqam hamba di situ. Iyyaka na'budu, kita ni faqir, kita ni hamba. Ya, kepada Allah Ta'ala. Wa iyyaka nasta'in, kita ni lemah, perlukan pertolongan Allah. Makna di situ bukan terjemah sahaja. Ha, ya, lebih kepada ma'ani, makna dalam tu. Dan seterusnya. Ha, dan juga yang ketiga, 4, 5, 6, 7 tu boleh tengok lagilah nanti. Ya, ha, itu antara yang disebut salah satunya. Maka kalau tak dapat yang itu, sembahyang tadi sah, cumanya kurang kik lah. Macam sekadar sahaja kita makan nasi kosong lepas buat isi perut. Ya, begitu. Lauk tak ada, nasi kosong. Nasi sedap tak makan nasi kosong? Ke tak sedap? Tak sedap lah kan. Mesti nak kandang dalam lauk apa semua. Lauk itu dalam itu yang menyedapkan lagi itu adalah nak dapatkan khusyuk itu yang menyedapkan lagi amal sembahyang kita dan sebagai amal-amal yang lain. Ya, ya. Bolehlah alas perut. Perut penuh lah, kenyang, cukup lah. Tapi tak berapa nak nikmat lah. Tidak ada lauk. Ha, lauk-lauk yang lain tu tak ada. Jadi nikmat itu kurang. Contoh sekadar analogi sahaja. Baik. Ada dan haram ia dirikan Jumaat. Allah Subhanahu wa taala alam. Ada soalan lain nak tanya? Habis tu. Ya. Ya. Apa maksud takbir atau ihram? Ihram tu saya pakai ihram lah. Takbir atau ihram punya tu lah. Tapi maksud dia pada saya kisah nak tahu kenapa dia perkataan ihram. Baik, baik. Ihram itu adalah sama je. Ihram itu maksud dia perkara yang mengharamkan. Yang mengharamkan. Ya, jadi takbir, bila kita dah sebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan itu mengharamkan perkara-perkara yang tak boleh kita buat sewaktu sembahyang. Ya. Bila kita dah angkat takbir itu, makan dah tak boleh, minum dah tak boleh dalam sembahyang. Ha, itu takbir yang mengharamkan perkara-perkara yang halal sebelumnya itu. Makan, minum halal. Tapi bila sembahyang dah tak boleh lah. Haram hukum dia waktu sembahyang. Ya, ha, begitu juga pakaian ihram. Ihram itu ada perkara yang halal tapi haram buat sewaktu dalam ihram. Itu maksud dia. Ha, ada perkara yang diharamkan. Ya, ha, itu ihram. Ya. Ahrama. Ahrama yuhrimu ihraman. Ahrama itu yang mengharamkan. Yang mengharamkan. Baik. Ada soalan lain? Cikgu ada soalan, cikgu? Soalan yang itu hari dah jawab dah. Ada dah jawab dah soalan. Soalan apa ni? Tutup aurat ke apa itu? Belum jawab lagi asalnya. Belum lagi ya. Jadi ada satu soalan tu tentang tutup auratnya. Macam mana soalan tu cikgu? Saya lupa dah. Boleh ulang balik? Panjang soalan dia. Baik, jadi dia punya point dia tutup aurat jelah. Tutup aurat. Ya. Jadi dia kata dia bukan tak nak berubah ataupun tak nak menutup aurat. Tapi mestilah dalam keadaan yang
bukan dipaksa-paksa ataupun dan sebagainya. Jadi ada perkara yang kita kena paksa, yang bukan nak kena tunggu. Kalau tunggu sampai sudah lah, tak sampai waktu itu. Ada perkara yang kita kena paksa diri kita buat kerana ianya adalah perintah, kewajipan. Lebih-lebih lagi dalam bab menutup aurat. Ya, contoh dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31, Allah Ta'ala sebut tentang perintah untuk menutup aurat. Kemudian dalam surah Al-Ahzab ayat 39, begitu juga Allah Ta'ala menyuruh ya menutup aurat dan melabuhkan kainnya ke dada dan sebagainya. Dan begitu juga ada satu hadis riwayat Ibn Hibban, al-mar'atu 'auratun idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Ya, perempuan itu aurat jika dia keluar maka akan dihiasinya oleh syaitan. Syaitan akan menghias perempuan-perempuan ini. Maka di sini perintah wajib Allah Ta'ala itu kepada perempuan-perempuan ya untuk menutup aurat dengan sempurna. Tak ada istilah saya tunggu nak berubah ke, terpaksa ke, tunggu rela ke apa, tak ada di sini. Sebagaimana wajibnya sembahyang, perintah wajibnya sembahyang, tunggu dululah saya senang-senang sikit ataupun tunggu dululah saya rasa nak sembahyang baru saya sembahyang. Tak ada. Kena paksa diri. Itu adalah perintah yang wajib. Ya, jadi bila perintah yang wajib kita nak kena fahamlah situ. Jadi kalau rasa itu kelemahan diri, tak payah cakap banyak. Jangan bagi alasan yang bukan-bukan. Saya minta maaf, memang saya punya kejahilan, contoh kejahilan saya, doakan saya, bantulah saya. Itu tak apalah. Tapi dia bagi alasan-alasan yang bukan-bukan. Bukan saya tak nak berubah, bukan saya tak nak tutup aurat, bukan saya tak nak sembahyang, tapi saya rasa belum bersedia lagi. Ya pula, tang mana nak bersedianya? Itu pilihan diri. Yang kamu cakap, yang keluar daripada lisan kamu itu pun kamu yang pilih untuk cakap begitu. Maka itu adalah pilihan. Manusia itu apa yang dia pilih, kita ini apa yang kita pilih. Jadi kita apa yang kita pilih lah. Tidak ada orang kata apa terpaksa cakap dan sebagainya, tidak ada. Kerana itu prosesnya di dalam otak kita dulu, kemudian kita luahkannya dengan lisan. Jadi kita pilih untuk apa yang kita cakap, kita pilih untuk apa yang kita perbuat. Ya, sebab itu Allah Ta'ala bagi kepada kita pilihan. Kita ini bukan robot, kita ini bukan haiwan. Boleh kucing, hari ini saya tak nak bunyi miau lah, hari ini saya nak bunyi muu. Boleh kucing? Tak boleh. Memang Allah Ta'ala jadikan dia bunyi miau-miau. Dia tak boleh buat bunyi mu sebab dia tidak ada pilihan. Manusia dia ada pilihan. Itu beza kita, jangan samakan diri kita dengan haiwan. Haiwan tak ada pilihan. Memang Allah dah jadikan dia begitu. Ya? Kalau manusia kita ni ada pilihan. Jadi kita boleh pilih apa yang kita nak perbuat. Dan kalau kita tidak ada ilmu, Allah Ta'ala menyuruh kita bertanyakan pada orang yang ada ilmu. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Jangan pandai-pandai cakap sendiri. Ataupun janganlah memandai-mandai sangat sampai buat alasan bukan-bukan. Ya, kerana itu perintah wajib menutup aurat dan sebagainya itu. Dan wajib menyempurnakan menutup aurat. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau ada yang berperasaan begitu, yang rasa begitu, yang datangnya daripada fikirannya begitu, jadi kita doakan semoga dia dapat fikir dengan yang betul, dapatkan ilmu yang betul. Dan kita doakan juga kepada dia, sesiapa sahaja, supaya Allah Ta'ala membantunya ya, agar lebih menjadi baik, dan Allah Ta'ala mendorongnya, Allah Ta'ala memudahkan jalannya, semoga menjadi lebih baik dan lebih faham tentang agama. Ya. Mudah-mudahan begitulah insya-Allah. Sama-sama lah untuk kita semua juga. Baik, ada soalan lain nak tanya? Orang ya. Yeah. Dengan lelaki lah perempuan. Perempuan itu. Tapi bagaimana kalau seorang lelaki itu utamanya macam perempuan kan
dia tak aurat, tapi dia menonjolkan aurat dia. Macam contoh majikan, majikan lain, dia bukan kalau ketat-ketat. Haram tak haram? Haram kalau dilihat oleh yang bukan mahram. Dalam mazhab kita haram. Ya. Yeah? Hmm. Lelaki sahaja. Bila boleh menimbulkan fitnah, maka hukumnya haram. Ya, menimbulkan fitnah walaupun lelaki sama lelaki. Ya, bila menimbulkan fitnah, maka hukumnya tetaplah haram. Jadi kena jagalah. Ya, apa sebab kena pakai ketat? Memanglah ada alasan mereka yang berbasikal tu, kita tak nafikan. Ya, dia kata ada masalah safety ke, masalah adalah alasan-alasan mereka itu kenapa pakai ketat dan sebagainya. Itu kita tak ceritalah yang itu, tapi kita ni bukannya atlet dan sebagainya, boleh je pakai track suit biasa. Ya, tapi saya tak tahulah bagi yang ahli basikal tu, kalau betul-betul memang wajib kena pakai ketat begitu, susah jugalah nak cerita itu. Ya, jadinya kalau ikut hukumnya, menimbulkan fitnah, hukumnya tetaplah haram. Ya, sebab kita bukannya hardcore punya cyclist. Ya, jadi kita sekadar nak beriadah sahaja. Jadi rasanya boleh kot pakai yang longgar-longgar sikit. Ataupun kalau yang nak ketat bahagian dalam lah, seluar tu, ataupun dia pakai seluar lutut ke kan, tapi dalam dia pakai fit, dia pakai seluar legging ke apa sebut macam tu kan, lelaki. Tapi dia tutup, dia luar dia balut dengan yang longgar sikit. Boleh juga, tak ada masalah. Jadi tak nampak lah terbojol sana terbojol sini. Tak tahu, tanya ahli basikal tu, ada Imam Din pun ahli basikal juga. Tapi Imam Din mountainnya basikal kan, contohlah. Mountain, basikal mountain kan. Kena memang kena pakai ketat ke macam mana? Tak juga. Dalam nak ketat tak apa. Macam ada orang main sukan, main bola, dia pakai tutup semua. Ya, kemudian seluar dia paras lutut, ngam-ngam lutut. Itu tak apa lagi lah. Ya, tapi dia tutup lah kulitnya itu. Ya, nak pakai seluar pendek tapi dalam tutup, terbulang lah. Jadi tutup aurat, bahagian aurat tu dia tutup. Ya, dalam tu. Jadi boleh lah. Bukan tak boleh pun. Ya, saja. Cari alasan dan sebagainya. Kalau yang sukan tu lain, sebab itu memang dia punya syarat wajib dia lah. Yang orang sukan kan. Dia orang Islam, ya. Walaupun dia orang Islam sebenarnya berdosa juga sebenarnya kalau ikut hukumnya tu. Tapi kita nak hukumkan secara mutlak begitu, itu kena pandang lagi lebih dalam lah. Lagi lebih dalam. Kerana yang melihatnya itu perempuan yang bukan mahram dan sebagainya. Ya. Pengubah suayan. Ya, saya takut nanti bila saya bercakap ada yang pusing saya punya kata ataupun tersalah faham sampai ada yang terasa dan sebagainya. Cumanya hukum secara umumnya memang tak boleh, memang haram secara umumnya, kerana ia melibatkan aurat secara umum. Ya, secara khususnya itu kena pandang lebih dalam lagi lah perbahasannya. Hukum haram tak haram, tak boleh kita nak menghalalkan yang haram. Melainkan darurat, itu cerita lain. Darurat Allah Ta'ala sendiri pun dah bagi lesen. Itu perkara darurat lain. Maknanya yang haram boleh jadi halal, tetapi darurat. Famani turra ghayra baghin wala 'adin fala isma 'alaihi, itu firman Allah Ta'ala, itu cerita lain, darurat. Ini cerita pilihan. Ini cerita lain. Jangan samakan, tak sama. Itu lagi lah. Sama lah tu. Sama lah.
Ya, minta maaflah sebut. Ya, kalau dia terasa ke apa-apa kan. Yang mendengar ni tiba-tiba dia adalah juga seorang atlet. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Bila cerita bab hukum, kita cerita bab hukum lah. Ha, makna yang haram tu tak haram. Kita tak boleh menghalalkan yang haram. Secara umumnya begitu. Walaupun dalam kelompok tu, contohnya sukan tu, kelompok tu semua lelaki. Haram tak haram? Lelaki tu kita tengok sudut lain. Lelaki sahaja, ada mazhab lain yang dia ringan sikit. Bukan mazhab kita. Kalau lelaki sahaja, itu bincang dari sudut lebih luas lah. Itu bincang dari sudut lebih luas. Yang ni bila kita cerita bercampur lelaki perempuan, yang ada melihatnya itu perempuan yang bukan mahram. Sebab itu kalau lelaki sahaja, sesama jantina sahaja, itu bahas lain lah. Ada mazhab yang dia lebih ringan dalam bab ni. Tapi kena tengok jugalah sudut yang mana, pakaian yang mana, ada sudut perbahasan mazhab itu bagaimana. Sekarang ni susahlah nak cari lelaki saja. Payah. Ya. Lelaki semua lelaki boleh jadi orang. Tak boleh juga. Mazhab kita pun tak boleh juga. Lelaki dengan lelaki tetap juga daripada pusat ke lutut. Lelaki dengan lelaki. Ikut. Ya. Ya. Ketat pun kalau tak, kalau ikutkan tak boleh. Mazhab kita ketat pun haram. Melihat bentuk tubuh, melihat bentuk-bentuk, bukan setakat tubuh, bahagian lain pada tubuh, lagilah haram hukum dia. Tak boleh. Bahaya tu tak, kalau orang pinjim-pinjim kan? Itu kalau katakan sebenarnya, kalau kita tengok ada sebahagian kitab, pakai lengan pendek pun makruh. Tak maaf lah, bukan nak tuju ke ni tu kan? Ya? Minta maaf macam ustaz ya, imamnya. Bukan itu. Ada sebahagian kitab sebut pun begitu. Tapi itu pendapat yang sedikit lah. Yang muktamadnya tak apa. Yang muktamadnya tak ada masalah. Ya, kaum muktamadnya tidak ada masalah. Kalangan pendek laki. Ya, yang muktamad tak ada masalah. Cerita yang selain daripada kaum muktamad. Ya, apatah lagi pakai yang ketat. Pakai ketat haram. Bukan makruh lagi. Body fit. Ya, bagaimana tak haram. Sebabnya badan lelaki pun boleh menjadi sumber syahwat kepada perempuan. Badan lelaki pun boleh menjadi sumber syahwat kepada perempuan. Jadi hukumnya haram. Tak boleh. Ya. Bagaimana pula kalau lelaki tu kan, dengan suara yang bertuah, Menyanyi perempuan kan, bila orang dengar boleh timbul syahwat. Itu jadi kan bila perempuan apa bila dekat tergila-gila hari ni lah, kalau kita tengok situasi hari ni kan, ada yang termasuk dekat dalam tergila-gila tak termasuk. Yang termasuk hanyalah amrad ni lelaki yang mana mukanya cantik ataupun budak lelaki yang belum tumbuh misai ataupun janggut. Dalam fiqah dia sebut amrad. Ya, amrad ni elok. Jadi lelaki tengok pun boleh tergoda. Tu amrad. Kita tak cerita bab bukan abrak bukan. Bukan nak abrak bukan. Ini amrad. Kalau abrak tu bondan. Tu bondan. Yang ni nama lelaki tapi mukanya itu jambu lah, orang kata jambu sangat. Ya, hukum jambu. Jadi kalau muka jambu, lelaki yang boleh ni kita kena tundukkan pandangan. Bahkan sentuh dia pun kalau menimbulkan syahwat hukumnya haram. Kalau kita sentuh dia, ya, bahkan menimbulkan syahwat hukumnya haram. Itu amrad dia panggil. Ya, pondan memang haram dah lah. Itu tak cerita lah, jelas lah keharaman dia tu. Ya. Jadi itulah cerita dia, ya. Kalau lelaki yang suara sedap pun semua tak ada masalah. Ya, tapi kalau perempuan suara sedap apa semua, itu ada perbahasan. Hadis tadilah, al-mar'atu auratun, dia masuk semua sekali. Suara dia ke, lepas tu ada sebahagian orang kata suara perempuan itu aurat. Tapi aurat yang itu tadi berdasarkan hadis tadi itu. Walaupun adalah perbincangan ulama, tapi adalah ulama yang kalau saya sebut ni nanti kata saya sokong W pula, tidak. Tapi ulama-ulama lainlah kan, yang mensiqahkan perawi
hadis Ibn Hibban tadi, itu al-mar'atu auratun. Ya, jadi termasuklah suaranya, apa sahaja yang berkaitan dengan dirinya itu adalah aurat. Tapi dari sudut perbincangan aurat, itu aurat pada tubuh badan yang kita bincanglah, daripada kepala sampai ke kaki, ya, rambut dia dan sebagainya, itu lain. Kena fahamlah. Kalau lelaki suara sedap sekalipun, perempuan suara meleleh-leleh dengar contoh kan, suaranya itu tak masalah, itu masalah diri dia. Ya, masalah diri dia. Lelaki dia lain sikit, hukum dia tak sama dengan perempuan. Kerana perempuan itu Allah Ta'ala mengangkat darjat mereka. Sewaktu zaman jahiliah mereka ditindas. Tapi bila kedatangan Islam, Allah Ta'ala angkat darjat. Ya, perempuan itu perhiasan. Bila perhiasan yang mahal-mahal ini duduknya bukan terbuka, mutiara di dalam cengkerang itu, mutiara. Emas dalam tanah, mana ada benda yang bernilai tiba-tiba timbul tak? Jadi perempuan itu perhiasan yang bernilai. Jadi kena tutup dengan elok. Ya? Ha. Jadi perhiasannya itu bukan untuk dipamerkan sesuka hati. Ya, ha, perkara begitu nak kena jelas, faham elok. Hadis 920 dah. Ramalah. Kita berhenti kat sini dulu lah ya. Allahu akbar. Baik, wallah subhanahu wa ta'ala alam, kalau ada salah silap minta tolong betulkan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa hawzal mursalin. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatiha.